Kondisi aman terkendali, perumahan warga terjaga oleh para petugas ronda. Ramai di awal. Satos iya nu di depayunnya. Motor Scoopy ya istri berarti yang punya nanya. Tamoger. Ini lagi menuju ke arah jalan raya. Dan di depan juga banyak terjadi kemalingan gitu ya.
terutama untuk sasaran ruko-ruko dan warung-warung. Ini meski udah dini hari, tapi nampak masih banyak kendaraan lalu lalang ini. Dan pada jam-jam segini ini mas sering terjadi pencurian untuk area pinggir-pinggir jalan ini, terutama sasarannya itu untuk ruko-ruko, warung-warung gitu yang nggak terjaga dengan aman. Biasanya terjadi jam-jam segini kita dini hari, yaitu jam setengah tiga, jam tiga. Makanya selain difokuskan di kampung-kampung, kita ronda juga ke jalan raya gitu. Ini waktu menunjukkan sudah jam 3 lebih. Waktu Indonesia bagian pulang, udah ngantuk. Semoga aja kondisinya aman, nggak ada lagi terjadi pencurian lagi. Oke, terima kasih sudah menonton video dari RD Channel. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe. Sampai berjumpa kembali di lain waktu.